semua, saya Utuh Hadija, saya dosen pengampu mata kuliah preservasi media dan informasi. Kali ini pada pertemuan akan ada materi pokok yang akan dibahas, yaitu 1. Kegiatan preservasi kuratif, 2. Desidifikasi, 3. Enkapsulasi. Kegiatan preservasi kuratif adalah kegiatan perbaikan bahan pustaka yang rusak untuk memperpanjang usia penggunaan informasi sehingga terhindar dari kepunahan. Kegiatan preservasi kuratif terdapat 3 kegiatan, yaitu konservasi, restorasi, dan alih media. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas 2 kegiatan preservasi dari konservasi, yaitu deasidifikasi dan enkapsulasi. Deasidifikasi yaitu cara untuk menetralkan asam pada kertas yang merusak kertas dan memberikan bahan untuk melindungi kertas dari asam yang berasal dari luar. Pada kegiatan ini, diperlukan beberapa alat untuk mengukur keasaman dari kertas terlebih dahulu, yaitu dapat menggunakan pH meter, kertas pH, dan spidol pH. Terdapat 2 cara, yaitu cara kering dan basah. Cara kering menggunakan uap amoniak, sedangkan cara basah yaitu kertas direndam menggunakan air suling dan magnesium karbonat. Seperti yang bisa kita lihat pada contoh video berikut ini. Deasidifikasi kering, campuran cairan amoniak dengan air bersih 1:3. Tempatkan pada bejana, simpan buku atau kertas di atas bejana untuk mendapatkan uap amoniak dan diamkan selama kurang lebih 24 jam. Lakukan 6 bulan sekali. Deasidifikasi basah, air suling 380 ml dan magnesium karbonat 3 sendok makan. Campurkan dan tuangkan pada bejana, masukkan kertas pada bejana, rendam selama 30 menit, keringkan pada suhu ruangan. Kemudian pada enkapsulasi, dapat kita lihat pada berikut video yang akan kita amati bersama. Enkapsulasi adalah mengapit dokumen di antara 2 potong poliester bening. 2 atau lebih tepi poliester kemudian disegel bersama. Seringkali menggunakan selotip 2 sisi. Enkapsulasi meliputi 1. Melapisi kertas atau dokumen dengan plastik bebas asam dan double tape bebas asam. 2. Berbeda dengan laminasi, plastik tidak menempel pada kertas. Yang 3. Bisa menggunakan plastik OPH dan double tape ukuran 5 mm untuk bahan pengganti plastik atau double tape bebas asam. Proses enkapsulasi bisa kita lihat pada video berikut ini. Bebaskan plastik bebas asam yang akan digunakan. Letakkan dokumen di tengah plastik. Letakkan pemberat di atas dokumen. Tempelkan double tape pada plastik sesuai dengan garis lurus pinggiran dokumen dengan jarak 2-3 mm dari dokumen. Proses enkapsulasi, kemudian kita bersihkan plastik untuk melapisi dokumen. Letakkan plastik di atas dokumen, buka double tape secara perlahan dan sedikit demi sedikit. Rekatkan plastik dengan double tape. Lakukan pada setiap pinggiran dengan rapi dan hati-hati. Terima kasih, sampai ketemu lagi.